ganti Kang Ojek anjing. Oke, bismillah. Tas gua ganggu enggak? Itu taruh depan anjing. Makanannya udah. Tas gua ganggu enggak? Kok gak mau masuk giginya? Aduh. Oh iya. Eh. Pas udah belokan ini aja, Caringin. Pertigaan Caringin. Ya. Ya, sekarang mah jalan dulu aja lah yang penting lah. Udah ngantuk gini, ngobrol apaan. Jalanan basah. 15 minutes later. Kaget gua waktu jalanannya hilang. Ya, bang enak lo, udah lompat kan? Ah, lompat aja lah kayak gini mah. Ah? Bukan truk anjing ini mah, mobil laknat. Gila nih kalau udah dia udah males banget. Jadi kalau siang-siang kan panas jalanannya. Lele, mau belok-belok kita, mau belok-belok. Kagak anjing, murah-murah doang kornet gue. Lihat dulu guys, dikit-dikit. Oke. Ini lagi dibangun rel gitu kayaknya dah. Soalnya biasanya gue juga ke Sukabumi mah enakan naik kereta dah, paling suka. Ya tenang ya kan, cepet juga. Tapi lagi nggak bisa dibangun, udah lama banget. Ini gila jalanan Anda menyenangkan ya. Hmm.
bekerja. Mereka juga sedang bekerja, guys. Jadi sebenarnya nggak perlu lah. Sabar dikit aja, jalan tuh nggak usah terlalu buru-buru. Kalau ada yang kayaknya cocok atau enak buat ngebut, baru kita gas. Oke. Hah? Enggak, gua nggak mau nyalip. Mundur dikit, Wak. Ah, pantat gua udah mulai bersatu dengan tangki nih, pantat gua. Boleh kita balap tipis-tipis ya kan? Sumpah, gue udah gak nafsu banget ngebut-ngebut kayak gitu, anjir, kayak gini jalanannya. Enggak lah, gue badannya doang miring-miring, anjing, gak bisa cornering. Bisa sih, bisa nanti belajar. Klik doang biar panik. Gantian anjing, gue dibikin panik tadi bawa dari Mampang, dari Pasar Minggu. Satu longgar ya kan. Apa? Iya, jalanannya pada rusak loh. Ya gak heran sih. Nih, lo kalau jalan siang tuh macet, panas. Kalau jalan subuh sama kalau jalan malam sama subuh, truk pada keluar, ego kan industri. Emang pabrik-pabrik tuh. Iyalah, truk jalan siang-siang, buset, udah lo. Udah macet, panas, anjing. Tambah truk enggak jalan, anjing. Kasihan motor-motor atau mobil-mobil yang tidak memiliki AC ya kan, sangat menderita ya. Sendiri, ya. Mana juga nggak tahu.
pegel banget anjing, titit gue yang beradu ini. Titit kalau udah beradu kayak gitu tuh lama-lama dia bisa ngomong ini. Lepaskan aku. Sabar aja lah, udah mau sampai juga kan. Iya, sejam lah. Jam 15 menit. 5 minutes later. Lu yang bawa goblok. Lu yang bawa gila goblok. Wow, anjing. Mau nasi goreng aja? Nggak tahu, gue nggak pernah makan di sini. Nanti malam kita nongkrong di situ, Wak. Nanti malam kita nongkrong di depan tadi tuh. Yang besok nanti malam lah. Cafe Sukabumi. Pernah sih kesana, cuman waktu itu kafe Sukabumi namanya, asik. Jadi nanti ketemu Teteh. Teteh Ezi gitu, ayo taunya kan gue bilang. Udah comfort aja, Wak, ya. Hah? Nanti comfort aja ya. Apa? Ganti comfort aja. Iya. Cil, mana Cil? Apa? 2 batang doang anjir. Lumayan ya. Sedikit dong. Ini jalanan udah mulai dingin sih, enak. Ya. Nantilah kita beli rumah, kita cari tanah di sini yang bagus tempatnya. Ya udah, ntar kalau yang ada baru berhenti aja ya. Iya. Nggak terjadi nasi goreng. Ya tadi kalau udah ada lahan, kita bisa beli rumah, bangun rumah maksudnya beli rumah. Ih, cakep banget di sini. Suka banget daerah. Mana? Depan lagi aja, Wak. Depan lagi ada kayaknya. Ah, itu banyak banget orang pabrik. Segen banget nih. Semangat bang, anjing gak jelas. Banyak bocil pada jalan kaki anjing. Ada. Ya iya, emang gak ada, tapi ada. Ini masih jauh banget anjir. Martabak itu. Santai aja. Lo tuh pendatang anjing. Lo tuh pendatang anjing.
sombong amat. Enggak lah, bercanda. Ya gue udah sering kesini aja, jadi kayaknya juga ada mungkin. Gak tau lah, gak terlalu merhatiin lah kalau udah malam. Aduh, gak ngeliat banget. Jadi gak nyaman. Ban cacing. Apa? Bisa. Gue pas terakhir masih bisa kok transfer sama ngambil duit di ATM BSI. BSI. Oh. Emang lu BSI? Oh, lu udahan ini ganti jadi BSI. BSM lu. Bisa lah. Masih bisa. Cuman kayaknya emang udah mau diganti gitu. Maksudnya harus ganti ya, harus diganti. Atau ya gua baca dong. Iya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, Wak. Hitit gue doang ini ngamuk-ngamuk kayaknya anjing. Hitit gue doang ngamuk-ngamuk. Iya. Helmnya juga kendor-kendor di kepala gue. Kecil banget kepala gue anjing. Minutes later. Nggak, coba tanya dulu ada nggak? Ya. Itu masih ada tuh. Masih ada. Ya, situ aja. Oke. Sini aja ya. Gue gak tau udah ada nasi apa enggak. Mending beli aja sih biar aman.